Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Ani Kitchen. Di video kali ini, Mama Ani akan membuat kue tape. Nah, mau tahu cara buatnya seperti apa? Ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ani Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan tape sebanyak 500 gram atau setengah kilo ya. Di sini sudah saya buangkan tulang tengahnya, lalu ini kita haluskan aja menggunakan sendok. Setelah seperti ini sudah halus, kita akan tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Dan tambahkan juga 50 gram keju parut. Ini diaduk lagi semuanya sampai tercampur rata. Nah, setelah seperti ini kita akan sisihkan dulu, lalu siapkan plastik segitiga seperti ini. Lalu saya akan kasih masuk selai, ini boleh sesuai selera ya, saya memakai selai coklat. Boleh juga diisi dengan meses ya. Kemudian gunting ujungnya, lalu ini kita sisihkan dulu, ambil sedikit adonan, pipihkan, lalu beri isian secukupnya. Kemudian bungkus isian, rapatkan adonannya. Setelah seperti ini boleh disisihkan, lalu lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semuanya dibentuk, panaskan pan, kemudian beri sedikit margarin. Masukkan adonan secukupnya ke dalam pan, lalu ini dimasak sampai berwarna kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, ini boleh diangkat ya. Nah, kue tapenya sudah jadi. Coklatnya lumer banget dan kelihatan tapenya ini lembut banget ya. Ini rasanya enak banget ya, manisnya pas dan coklatnya itu lumer. Ini sangat enak, bikinnya mudah, ini mantap, recommended. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.